kita diberi kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan berkumpul bersama yang menjadi acara rutin tahunan PGN dan media yang di Batam. Kalau di grup kita namanya PGN dan kawan-kawan Batam atau kawan-kawan PGN ya. Abang-abang, kakak-kakak, besar terima kasih kami terhadap ya, bukan kerjasama kalau saya bilang sih, nggak asik kalau itu, tapi lebih kepada komunikasi dua arah kita selama ini yang terjaga dengan baik, saling komunikasi, saling memberi informasi, dan itu membuat kita, terutama PGN, jadi tumbuh besar di Batam. Dukungan abang-abang, kakak-kakak juga membuat kami semakin yakin bahwa kami harus tumbuh di Batam. Luar biasa, acara media gathering PGN Batam 2024 hadirkan kebahagiaan buat wartawan. Warta Keprico ID, Batam, puluhan wartawan dan pegawai Pertamina Gas Negara PGN Batam mengikuti media gathering tahun 2024, Kamis 14 November 2024 di Batam View Beach Resort Nongsa. Kegiatan digelar sebagai apresiasi PGN Batam atas kerjasama pemberitaan yang memang sangat membantu kinerja perusahaan selama tahun 2024. Besar terima kasih kami atas komunikasi baik sesama kita. Oleh itu, web kami tumbuh besar juga. Dan, di tahun 2025 nanti akan banyak program yang butuh publikasi media. Seperti layanan kelistrikan di Batam. Semoga semakin besar PGN semakin erat hubungan kami dengan rekan-rekan media. Jikata Wendy Purwanto, Area Head, Batam. Hadir Bapak Vietor Tobing, Brand Management PGN Pusat dan ikut langsung permainan outbound. Setelah sambutan, rangkaian kegiatan outbound dan lomba dipimpin staf dari Batam View Hotel. Lomba digelar untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hadiah utama dan hadiah door prize lainnya. Lomba berupa, main hula hoop, permen dalam tepung, keseimbangan memindahkan air, keseimbangan memindahkan bola, lomba berebut bola dan diakhiri dengan perang-perang lempar air. Semua keceriaan dilanjutkan dengan bola voli pantai, serta ditutup dengan makan siang bersama dan pembagian hadiah. Oke, persiapan. Grup 2, are you ready? 1, 2, 3, go! Nomor 2! Yo, yo, yo.
Hulahop di atas, hulahop di atas. Satu, dua. Iya, iya. Iya. Tiga menang. Tolong. Satu, dua, tiga, empat. Oke, guys ya. Oke. Baiklah. Posisi harus balik ke awal. Ya, tapi ingat, bola tidak boleh jatuh. Kalau boleh jatuh, kembali lagi dari awal. Satu. Dua. Ayo, ayo, burung kenek, kenek, burung kenek, kenek. Burung kenek, kenek, burung kenek, kenek. Ayo, 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 ayo. Ini nggak boleh main-main ya, tidak boleh adu kepala. Pegang kaki, pegang kepala. Ah, ini kepala posisi gini salah. Ah, kepala begini.
Paham ya? Jadi kita akan pegang pundak, pegang pundak, pegang kaki, pegang kaki, pegang kepala, pegang perut, pegang kaki, pegang pundak, pegang perut. Tim berapa? Pegang kepala, pegang perut, pegang kaki, pegang perut, pegang kepala, pegang kepala, pegang kepala, minus satu, ini, pegang kepala, siapa yang ambil, tim berapa, tim satu, pegang pundak, pegang kaki, pegang kepala, pegang perut, ambil bola. Pegang kaki, pegang kepala, pegang kaki, semua. Oke, tim satu tunjukkan. Tim satu tunjukkan ke atas, bola ada berapa bola? Tim satu. Ini dulu. Jangan kasih tahu ya. Berbalik, tepuk pundaknya. Yang ditepuk pundaknya baru berbalik. Siapkan, berbalik. Tepuk pundaknya. Enggak boleh ngomong. Enggak boleh ngomong. Hadir. Enggak boleh ngomong. Oke, ya, tepuk tibanya. Enggak boleh ngomong. Wah, ini udah sesat nih. Ini nanti orang terakhir kena dosanya. Oke, ya, silakan. Orang terakhir kena dosanya. Udah sesat ini. Oke, coba. Apa? Telur. Paket betina Silvi. Dari yang pertama sudah salah. Harusnya monyet, enak betina. Sudah sesat ini. Silakan. Mas, suara itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Ini udah sesat nih. Ini orang terakhir kena dosanya nih. Oke. Iya. Terus, ini udah sesat nih. Oke, silakan. Telurnya miras. Boleh. Iya. Telurnya miras. Oh. Iya. Lihat saya. Tolong. Jauh. Oke. Jatuh. Betul. Bangun. Ketawanya. Bangun. Keputih dulu. Nah, ini ketawanya kayak harimau. Wah. Dua tiga lagi. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Jadi saya sebelum kita game yang terakhir yaitu game basa-basa. Jadi siap untuk game basa-basa? Siap. Sudah siap? Siap. Oh. Ayo, bolanya tinggal nih. Ada bolanya nih, ayo. Ke mana, Pak? Sini kah? Oh, depan. Oh, ya. Hah. Di kamar. Oke, Bang. Dalam sesi makan siang bersama, diisi dengan atraksi sulap hampir 30 menit oleh pihak Batam View. Atraksi tersebut sangat memukau, terutama bagi mereka yang pertama kali melihat langsung sulap.
Terpisah Riza Buana, Regional General Affairs PGN menyampaikan kalau kegiatan ini telah menjadi wadah silaturahmi agar tidak terputus. Dan selalu memberikan hal positif kepada kami di PGN Area Sumatera dan PGN Pusat. Terutama nanti tahun 2025 juga banyak program yang PGN kerjakan. Tentu bagi kawan-kawan mau informasi tersebut akan kami berikan. PGN Area Sumatera juga berterima kasih atas partisipasi kawan-kawan di Batam untuk ikut lomba karya jurnalistik. Semoga ada yang menang dari Batam, jikata Riza. Untuk pembagian hadiah, pemenang lomba mendapatkan aneka barang elektronik baik untuk peralatan elektronik dapur hingga elektronik aksesoris. PGN Batam juga menetapkan 3 wartawan dari media berbeda sebagai wartawan teraktif mempublikasikan berita. Mereka berhak membawa pulang smartwatch, smartphone, dan drone DJI. Terima kasih Bang Wendy, Bang Riza, dan Bang Dendi atas undangan media gathering yang super sekali, ungkap Elin. Terima kasih PGN Batam. Acara yang luar biasa. Seperti gas, senyap, namun menghidupkan, jikata Koriul. Keren ya PGN, baru ikut pertama kali dah kecipratan hadiah, jikata Aidil. Tentu redaksi Warta Kepri mengucapkan terima kasih diundang ikut media gathering PGN 2024, dan sepertinya satu-satunya perusahaan yang menggelar media gathering di tahun 2024. Editing, Dedi Suadha.